Halo semuanya, di video ini gue akan unboxing humidifier airdrop PUBG. Ini gue beli di eBay, cuman harganya lupa gue. Nantilah gue cantumin di deskripsi nanti. Belinya gak sampai lah 100 ribu kalau gak salah nih. Oke, ini bentuk luarnya boy. Seperti kotaknya seperti airdrop, atas biru, bawah merah. Ini made in China. Oke, langsung aja kita buka boy. Apa isinya boy? Tentu saja airdrop. Ya, kotaknya kosong. Kita singkirin dulu. Oke, ini seperti ini bentuk airdrop humidifiernya. Ini ada tombol on off. Di sini ada colokan chargernya. Nah, di sini tombol powernya boy. Ini tulisan bawahnya product name airdrop humidifier. Kita coba buka isinya cuy. Nah, oh ini colokan USB-nya boy, di sini boy. Ini kan di sini colokannya. Kita buka dulu gimana cara bukanya ini? Apakah ditekan aja? Bukan dulu. Terus sekali boy. Oh diputar. Oh diputar ke kanan. Oke, ini isinya boy. Ini ada apa ini? Ini belum tahu ini apanya fungsinya nih. Oh ini di sini mungkin cuy. Oh ini di sini. Oke. Dalamnya masih ada ini cadangannya mungkin. Gabusnya boy. Ini kotaknya kosong. Ini kabel USB-nya. Oke, kita langsung aja isi parfumnya, aromaterapinya. Ini ada air. Dan ini aromaterapinya. Ini gua beli di Tokopedia nih. Harga nanti harga sama link pembeliannya gua taruh di deskripsi. Oke, ini rasa apa gua kurang tahu. Langsung aja kita buka cara pemakaiannya. Kita isi dulu cuy ininya cuy, pakai air secukupnya. Nah ini nanti tuangkan beberapa tetes saja boy. Secukupnya. Oh kebanyakan. Oke udah. Wangi boy. Nah, udah. Balik. Oke, sudah. Di off-kan dulu. Kita sambungkan ke listrik. Kita coba on off. Ini udah off. Oh, udah hidup tuh. Lihat tuh. Tombol merahnya sudah menyala, kita hidupin. On. Udah on. Nah tuh sambil di charger bisa juga boy. Oke sekian dulu videonya, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.